Assalamualaikum dan hai. Dalam era pembangunan pesat dan dunia yang semakin maju, kehidupan seharian kita juga bertambah sibuk dengan kerja dan juga hal peribadi. Kadang-kadang kita tiada masa untuk membeli barang yang runcit. Manakala kita ke kerja seawal pagi dan balik pula berkemungkinan agak lewat dan juga mungkin kita sudah letih. Jadi pada hari ini, kami akan berkongsi dengan anda platform dan aplikasi yang dapat membantu anda dalam memudahkan pembelian barangan runcit, seterusnya menjimatkan masa dan tenaga. Platform yang pertama ialah Tesco Online. Melalui aplikasi ini, pengguna tidak lagi perlu risau kerana pilihan barangan dapur yang pelbagai hanya di hujung jari seperti mana di kedai fizikal. Jurubeli peribadi Tesco akan memilih barangan yang paling segar dan paling tahan atau jauh daripada tarikh luput. Jika terdapat sebarang promosi di Tesco, jangan bimbang kerana promosi tersebut juga akan ditawarkan kepada barangan yang dibeli secara atas talian. Secara amnya, penghantaran akan mengambil masa lebih kurang 2 jam bermula 10 pagi hingga 9 malam. Untuk pembayaran pula, anda boleh menggunakan kad kredit atau debit, namun tiada kaedah pembayaran tunai disediakan dan jas penghantaran akan ditunjukkan ketika melakukan pesanan. Perkhidmatan penghantaran ini ditawarkan di kawasan sekitar Lembah Kelang, Johor Bahru dan Seremban. Mereka juga mempunyai aplikasi yang tersedia untuk platform iOS dan juga Android. Jika anda gemar membeli barangan segar dari pelbagai kedai, Happy Fresh mungkin menjadi pilihan anda. Happy Fresh menawarkan pilihan dari 16 jenis supermarket dan 17 jenis kedai khusus. Anda hanya perlu memasukkan alamat anda, kemudian pilih kedai pilihan anda untuk pembelian barang dan mereka akan menyesuaikan dengan kedai yang terdekat berdasarkan alamat yang telah dimasukkan sebentar tadi. Selain daripada barangan dapur dan runcit, mereka juga menawarkan pesanan barangan dari kedai penjagaan haiwan, bakery dan juga kedai bunga. Khidmat penghantaran ini disediakan bermula 10 pagi hingga 9 malam dengan cas penghantaran serendah RM3. Namun ianya berbeza mengikut jarak penghantaran dan dianggarkan mengambil masa lebih kurang 60 minit dari waktu pesanan dihantar. Untuk pembayaran, anda boleh menggunakan kad debit atau bayaran tunai ketika penghantaran. Akan tetapi, untuk melakukan sesuatu pesanan, anda perlu memesan sekurang-kurangnya bernilai RM49.90 dalam satu pesanan. Aplikasi Happy Fresh juga boleh didapati di Play Store dan juga App Store. Seterusnya, Raytik adalah syarikat yang menawarkan platform membeli belah barangan runcit secara atas talian yang wujud sejak 2010 lagi dengan kelebihan fungsi atar muka yang kemas dan dapat memberikan pengalaman membeli barangan runcit yang lebih lancar dan mudah. Pembeli boleh mengklik tab mudah untuk mencari produk yang mereka cari. Naiknya pada halaman utama laman web ini, akan terdapat paparan diskaun untuk barangan-barangan memudahkan pengguna berjimat dan berbelanja dengan lebih bijak. Raytik menawarkan perkhidmatan di kawasan sekitar Lembah Kelang sahaja. Akan tetapi, terdapat juga Raytik Plus bagi mereka yang tinggal di luar Lembah Kelang. Namun, Raytik Plus hanya menghantar makanan kering, barangan kesihatan dan kecantikan sahaja. Dari segi cas penghantaran pula, untuk Raytik ia dianggarkan sekitar RM10 hingga RM15 untuk penghantaran bernilai di bawah RM150 namun berdasarkan slot penghantaran. Namun cas percuma diberikan untuk penghantaran bernilai RM150 ke atas. Untuk Raytik Plus pula, cas RM8 dikenakan untuk barangan pertama dan RM2 untuk setiap barang seterusnya. Akhir sekali, terdapat juga Jaya Grocer yang mana adalah pusat membeli belah dalam talian sehenti untuk semua keperluan harian anda. Bukan sahaja beberapa barangan lebih murah daripada kedai-kedai lain, mereka mempunyai lebih daripada ribuan produk yang tersebar di pelbagai kategori seperti daging dan sayuran segar, keperluan makanan, roti, kecantikan dan peralatan kesihatan, penjagaan haiwan dan banyak lagi. Ini menjadikan pembelian anda lebih cepat dan mudah. Untuk kos penghantaran pula, anda akan dicas sebanyak RM9. Untuk setiap kotak seterusnya akan ditambah sebanyak RM8. Namun jika pesanan anda melebihi RM300, cas penghantaran adalah percuma. Anda boleh membayar menggunakan kad kredit, debit ataupun secara tunai sewaktu penghantaran. Khidmat penghantaran ini bermula pada 9 pagi hingga 10 malam dan mereka turut melakukan penghantaran pada hari cuti umum.
Perkhidmatan ini disediakan untuk kawasan sekitar Lembah Kelang sahaja dan anda boleh mendapatkan aplikasi Jaya Grocer ini di App Store dan Play Store. Jadi kini, anda tidak perlu lagi risau tentang kekangan masa dalam mendapatkan barang yang runcit, yang segar dengan mudah tanpa halangan pilihan jenis maupun jenis kedai yang anda inginkan. Jika perkongsian ini membantu dan memberikan manfaat, jangan lupa like dan share. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.